Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau mereview ini plum hijau. Nah, ini buahnya. Ini buahnya. Nah, ini buah yang udah matang. Nah, ini kenapa jadi merah? Karena rata-rata semua tanaman import bermutasi ya di Indonesia ya. Entah itu dari bentuk buahnya, daunnya. Nah, karena perbedaan iklim dan cuaca. Nah, ini bermutasi sama kayak kemarin kita review plum kuning. Kita review plum kuning kemarin juga matangnya juga merah juga. Nah, ini. Nah, ini pohonnya. Ini kok saya kombinasi ya pohonnya ya. Nah, ini ada peach, plum ungu. Nah, ini plum hijau. Yang plum ungu ini juga sudah sering berbuah. Peachnya ini juga sudah sering berbuah. Nah, ini kali ini plum hijau yang berbuah. Nah, sekarang kita coba mencicipi rasa dari plum hijau. Nah, ini kayak kalau muda seperti ini. Nah, ini buahnya sebelum jadi merah. Nah, sekarang kita cicipin yang merah. Bismillah. Nah, kita review gimana rasanya. Manis. Lebih manis yang hijau daripada yang kuning kemarin ya. Kalau hijau kemarin ada seperti ada blunt pitch-nya, yang hijau enggak ada sama sekali. Manis yang merah. Oke, makasih.